Terima kasih Pak untuk waktunya. Kami dari tim Politeknik ingin menyampaikan sesuatu dan ingin tahu kira-kira apa yang dampak positif yang Bapak rasakan setelah kita memasang sistem drip di lahan pertanian Bapak. Oh ya, yang jelas dari segi waktu, dari segi tenaga, waktu yang dimaksudkan, saya kan biasanya kalau harus menyiram tanaman ini kan butuh waktu 2-2,5 jam. Jadi dengan adanya sistem tetes ini, itu saya tidak perlu harus menggunakan waktu sebanyak itu, bahkan nol, boleh dikatakan nol, karena sistem tetes ini kan sifatnya otomatis. Begitu kelembapan tanah terukur, kan begitu terukur oleh ya alat pengukur itu, berapa kelembapan tanah, nanti dia aktif sendiri. Kalau dia panas aktif sendiri, itu kan namanya kita kan tak menggunakan tenaga. Kalau kelembapan sudah cukup ya otomatis tidak perlu lagi gitu. Jadi untuk hasil panennya sendiri gimana Pak? Setelah kita menggunakan sistem tetes nih, sistem drip ini memang ada perubahan. Biasanya kalau kita panen itu dalam 1000 batang tanaman cabai bisa menghasilkan sekali panen itu 60 kilo. Karena mungkin kelembapan tanah itu terukur, jadi tanaman itu tumbuhnya normal, sehingga pembungaan buah semakin lebat, semacam ada peningkatan 10-15%. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada mitra kelompok tani sejahtera bersama. Kami dari tim pengabdian Politeknik Negeri Bengkalis mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi dan kerjasamanya sehingga proses pelaksanaan pengabdian ini selesai dilaksanakan, dan alhamdulillah ini sangat terbantu oleh mitra ya, Pak. Untuk kedepannya. Dan juga pendanaan ini kami juga berterima kasih kepada Dirjen Vokasi untuk pendanaan kegiatan pelaksanaan pengajian ini. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap bisa melanjutkan ke tahap yang lebih baik.